Dan pertama dari kertas karton, kedua bagor, bludru hitam, bludru merah, tali kur hitam, tali mas, gombyok merah, gombyok kuning, rindo kuku, ketep, ini mata, ketep, rami, ini diberi warna kuning, ini aslinya putih, terus lem, terus alatnya gunting kecil dan besar. Untuk pertama-tama pembuatan ya, belak kuda lumping kita gunting. Kita gunting sesuai dengan ukuran. Kemudian kita belak. Kita kalau mau membuat bagor, nanti belaknya di ini bagor, tapi kalau mau membuat bludru, kita pakai bludru. Kita lem dulu. Kasih lem, kemudian ditempelkan. Setelah agak kering, kita gunting. Jadi kita memberi bagornya bolak-balik. Jadi yang sebelah dikasih lem juga. Kemudian ditempelkan, digunting lagi. Gunting. Lalu pinggirnya supaya tidak kelihatan, kita kasih tali mas. Kita tunggu sebentar supaya lemnya lengket. Lalu bisa kasih tali mas. Setelah itu kita kasih mukanya. Ini kan belum ada mukanya, kita kasih muka. Pakai wool hitam. Kita tunggu
dulu sebentar. Sambil menunggu lem kering, kita buat hiasan untuk depan, tengah, dan belakang. Kita belak pakai bulu merah. Ini untuk tengah. Untuk belakang. Untuk depan. Nah, kita kasih muka yang depan, kita sebaliknya juga kasih muka. Untuk menunggu ini kering, kita kasih hiasan. Nah, itu kita lapisi supaya kelihatan indah. Kita kasih kita kasih hiasan dari benang merah dan kuning. Kuning dulu baru merah. Thank you.